نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وإن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Saudara Nabi Muhammad SAW hadir Syahrudin setiap pengajian yang dikatakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang berkuning dapat kita menyambung kembali kepada tafsir di IQ ini. Dan saudara yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, pada pelajaran terdahulu kita telah belajari satu doa dari Nabi SAW, bagaimana menangani golongan yang takabur, bagaimana mengalami tekanan daripada orang yang nak menganiaya kita. Itulah doa Nabi SAW dalam satu hadis dari Abu Musa, bahawa Nabi SAW mengajar kita bila ditimpa perasaan takut terhadap tekanan orang lain, hendaklah kita berdoa dengan Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'u bika fi nu'urihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami lindung kepadamu dari segenap kegerap keburukan kejahatan mereka, dan kami jadikan kau ni leher mereka untuk menolak kekuatan mereka, maksudnya. Begitu juga kita boleh amalkan doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allahumma inna na'uzubika min al-hammi wal hazan wa na'uzubika min al-ajzi wal kasal wa na'uzubika min al-jubni wal bukhli wa na'uzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'uzubika min al-hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari rasa keluh kesah dan juga sedih. Wa a'uzubika min al-ajzi wal kasal, mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari apa yang dinamakan sebagai rasa lemah diri dan juga malas. Wa a'uzubika min al-jubni wal bukhli, aku mohon juga perlindungan kepadamu ya Allah daripada jubun. Jubun artinya pengecut, takut dalam perkara-perkara yang sepatutnya hak, yang perlu disuarakan, diperjuangkan. Wal bukhul, bukhul maknanya kedekut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, serta ke-8, wa a'uzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal, mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ditimpa hutang yang berlebihan, akan memberatkan belakangku, dan juga aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada penganiayaan orang-orang lain. Ini yang terakhir, mahalus syahid yang terakhir. Wa qahri rijal maknanya dianiaya oleh orang lain. Kalau peluang, kita lihatlah doa ni, amalkan dia, merupakan pakaian bagi orang beriman, doa seperti ini. Jadi Nabi mengajar kita bila ditimpa satu musibah, tekanan, penganiayaan daripada orang atasan ataupun orang berkuasa, maka amalkan salah satu daripada doa ini. Itu dalam menghadapi, ya Allah gambarkan, ini ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Juga dalam kuliah terdahulu kita dah terangkan sama-sama melihat perkara-perkara yang dimaksudkan sebagai takabur, iaitu batrul haq wa ghamtun nas, menafikan kebenaran dan penganiayaan kepada orang lain. Itulah maksudnya takabur. Bagaimana nak melebur takabur? Kita telah bincangkan juga step-stepnya, seperti yang diuraikan. Kalau saudara-saudari yang diberikan kesedihan sempat melihat dalam keluaran satu topik tema majalah Solusi, bagaimana nak melebur takabur. Sebenarnya yang tepat takabur, takabur iaitu rasa dalam diri kehebatan yang lebih daripada orang lain sampai bertindak menganiaya mereka. Dalam ayat ke-28, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah ay yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Dan seorang lelaki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata,
Apakah kamu akan membunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Rabku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabmu? Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dusta itu. Jika dia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Semuanya Allah tidak menunjuk orang-orang yang melampaui batas lagi mendusta. Lelaki yang beriman tadi berkata, hai kaumku, untukmu lah kerajaan pada hari ini dengan kuasa di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Muslim-muslim ini mereka pastian mengikut penjelasan sesuai dengan pentafsiran para ulama tafsir, contohnya Ibn Athiyah, contohnya Ibn Kathir. Di kalangan muhadathin pula, mufassirin, antaranya Syekh Abu Bakar Jazari dalam Aisyarul Tafasir, bahawa penggal ayat ini masih lagi merupakan perkataan orang beriman tadi. Intinya ayat ke-29 ni dihubungkan dengan ayat ke-28. Dalam riwayat masyhur, bahawa lelaki yang dimaksudkan di sini adalah seorang berketurunan Qibti dari kalangan Fir'aun. Kita harus faham bahawa Nabi Musa ni keturunan Israeli. Israeli adalah keturunan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni anak kepada Nabi Ibrahim. Kita harus ingat bahawa Nabi Ibrahim ni ada dua orang anak. Pertama, Ismail menjadi bapanya kepada orang-orang Arab, dan Ishaq menjadi bapanya kepada orang-orang Yahudi. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang mahaguru tafsir dari Jordan, orang Yahudi ni licik. Mereka menamakan diri mereka sebagai Israel, Israel. Padahal Israel adalah merujuk kepada yang baik di kalangan anak-anak keturunan Nabi Ishaq. Yang berkelakuan buruk ni dipanggil sebagai Yahud, Yahudi, bunyi ibu buruk. Jadi mereka ni cerdik, mereka telah manipulasi sejarah untuk mengatakan mereka itulah Israel. Padahal Israel lah golongan yang baik. Jadi Nabi Musa adalah keturunan dari Nabi Ishaq. Nabi Dawud keturunan dari Nabi Ishaq. Ini golongan yang baik. Nabi-nabi dan penyokong-penyokong panggil sebagai Israeliun. Tetapi golongan yang ingkar negil yang pernah ditafsirkan dahulu dalam surah Al-A'raf, mereka ini merujuk kepada Yahud, Yahudi. Tidak selaras dengan yang maksud golongan dicintai oleh Allah. Tak sesuai langsung, tak serasi langsung. Jadi seorang keturunan Qibti ini, kalau kita nak bayangkan, nak bandingkan, macam orang Melayu dengan orang Cina lah. Warna kulit sudah pun menunjukkan dia ni bangsa apa. Jadi Qibti ini adalah bangsa yang berlainan daripada bangsa Nabi Musa. Tapi ternyata orang Qibti ini, walaupun dia merupakan kaumnya tidaklah mengikuti beriman, menolak balahan dakwah Nabi Musa, tapi ternyata dia tidak, walaupun dia kaumnya anti kepada Nabi Musa, Fir'aun terutamanya, tapi ternyata Qibti ini telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi Musa. Macam ibu kepada Nabi Musa, ibu angkatnya sendiri yang juga merupakan seorang Qibti. Dan saya mengatakan namanya Asia. Dulu kita ada bincangkan pada hujung surat Tahrim. Jadi As-Suddi berkata, ia adalah sepupu kepada Fir'aun. Itu sebab Fir'aun tak ambil tindakan kepada dia. Bayangkan kalau orang biasa yang menjadi pengikut Fir'aun, bekerja dalam istana Fir'aun, seorang menteri umpamanya, berkata sebarang perkataan yang menyokong tindak tanduk Musa alaihi salam, tentulah Fir'aun akan ambil tindakan. Tapi Fir'aun tak ambil tindakan kerana rupanya dia memang ada hubungan darah daging dengan Fir'aun. Ini adalah pendapat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, juga disebut oleh Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsir masing-masing. Jadi Ibn Jarir Juraij pula mengatakan daripada Ibn Abbas, tidak ada seorang pun beriman dari kalangan pengikut Fir'aun melainkan lelaki ini dan isteri Fir'aun yang pernah kita bincangkan pada hujung surat Tahrim yang lalu. Inilah orang yang dimaksudkan Allah SWT. Dia pernah mengingatkan Nabi Musa, dan pernah dapat kita lihat dalam surat Qasas ayat ke-20, ya Musa inal mala'a ya'tamiru Nabi kaliya ketuluk, wahai Musa, baiklah engkau pergi kerana pengikut-pengikut Fir'aun sedang berunding bagaimana cara nak membunuhmu selepas mengetahui engkau telah membunuh seorang di kalangan mereka. Lelaki ini maksudkan ini tak disebut pun namanya oleh para ulama tafsir. Adalah sesengah di tafsir namakannya. Itu tidak penting bagi kita. Nama-nama Allah tak sebut, maka tak pentinglah bagi kita untuk mempersoalkannya.
tanya nak namakan anak pula macam orang ni, tak perlulah. Nama para nabi, nama yang disandarkan kepada Asmaul Husna, itu lebih baik untuk diambil dengannya. Jadi lelaki ni menyembunyikan keimanannya dari kaumnya, iaitu kaum Qibti dan juga kaum Fir'aun. Dia tidak menampakkan keimanannya sehingga pada satu hari Fir'aun kata, biarkan aku bunuh Musa. Maka orang ni pun dalam diam-diam marah kerana Allah. Dan jihadnya yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim, sebagaimana yang kita pelajari dalam hadis yang sahih. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'irin. Sebaik-baik jihad adalah berkata satu perkara yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Nampaknya fulan ini telah pun mengaplikasikan kefahaman tersebut. Dia berada dalam kepimpinan Fir'aun yang zalim, yang kafir, tapi dia beriman, dia menyembunyikan keimanannya. Di sini ada fungsi. Kalau kita lihat di mana-mana tempat sekalipun, orang Islam harus ambil kesempatan untuk menjaga Islam itu. Bahkan kita belajar sama-sama, kita pun tahu sama-sama, dalam kabinet Amerika, dalam Kongres Amerika pun ada orang Islam. Apakah salah dia bekerja dengan negara kuasa besar yang cukup angkuh itu? Jawapannya tidak. Kerana dalam Quran mengajar kita ada prinsip-prinsip yang perlu dimainkan seperti ini. Kepimpinan, kalau orang ada dalam bersama-sama dalam polisi yang dia buat, maka dia akan jaga kepentingan Islam. Begitu juga kita tahu di Thailand pun sama, dalam ketua tentera yang berkuasa rupanya seorang ada beragama Islam. Jadi ini peranan yang boleh dimainkan. Kita nafikan peranan tersebut. Justru janganlah ada di kalangan umat Islam membaca ayat seperti ini, mata hatinya sudah buta. Lalu dia mengatakan peranan Islam ni hanya terbatas dalam bentuk begini-begini sahaja, kerja berdakwah sahaja, lain perlu tidak betul, tidak selari dengan apa yang Nabi ajar. Salah sendiri. Rupanya dalam kerajaan Fir'aun yang sangat zalim ini pun ada orang beriman, dan Allah mengiktiraf imannya. Lihat, kita sudah baca ayat ini. Jadi tidak ada ucapan yang lebih keras bagi Fir'aun kecuali ucapannya kepada Fir'aun. Lelaki ini telah berkata kepada Fir'aun, "Taqtuluna rajulan ayyakuna rabbi Allah." Apakah engkau akan bunuh seorang lelaki kerana menyatakan Tuhanku adalah Allah? Memang ucapan seperti ini pernah juga dilontarkan kepada selain daripada Fir'aun. Namun pengaruhnya tidak sekeras seperti apa yang dirasakan oleh Fir'aun. Kerana Fir'aun ini mengaku dengan Nabi menjadi Tuhan. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Urwah bin Zubair, dia berkata, "Saya berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ceritakan kepadaku tentang tindakan yang paling keras yang pernah lakukan kaum musyrikin terhadap Rasulullah." Ini kaitan dengan apa yang berlaku dalam Quran. Maka Allah berkata, ketika Nabi sedang sembahyang dekat dengan Kaabah, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayyah, datang memegang bahu Nabi. Dia menggulung baju Nabi di leher Nabi sehingga hampir mencekik leher Nabi dengan kuat sekali. Dan datanglah Abu Bakar memegang belakang Uqbah, menolaknya agar dia tidak melakukan begitu kepada Nabi yang sedang salat. Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah engkau membunuh seorang lelaki kerana dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, Rabbi Allah, wa qad ja'akum lil bayyinati min rabbikum?" Apakah engkau sanggup bunuh seorang manusia kerana dia berbeza fahaman denganmu? Dia berkata Tuhanku adalah Allah, dan dia pula bawa bukti-bukti keterangan dari Tuhan ini. Para ulama tafsir berkata, tuan-tuan yang boleh tamat sekalian, beza di antara Abu Bakar dengan lelaki yang beriman ini ialah lelaki tersebut yaktumu imana, dia menyembunyikan imannya. Jadi iman dia di tahap kedua, iktiraf oleh Allah SWT, tapi imannya di tahap yang kedua. Ternyata iman Abu Bakar dalam kes yang berlaku pada Nabi, iman Abu Bakar sangat tinggi, bahkan tidak ada tolok bandingnya jika dibandingkan dengan manusia-manusia lain selain dari Nabi, Nabi Allah. Berani Abu Bakar ni untuk mengatakan, "Aku ni Muslim, aku akan pertahankan Nabi aku." Maknanya Abu Bakar tidak menyembunyikan imannya, dia menzahirkan imannya. Selalu ayat-ayat ini Allah bawa kepada kita untuk kita lihat dan ukur diri kita di manakah tahap yang sebenar. Sekurang-kurangnya di mana sahaja anak kita pergi bekerja, dia jelaskan kepada dia, "Ke mana kau kerja nak, asalkan perkara itu tidak diharamkan oleh syariat, kau ada peranan." Tapi kalau peranan itu disembunyikan, sampaikan dalam bentuk kamu menyembunyikan keimanan kamu, kamu tetap diiktiraf sebagai iman, tapi iman kamu tidaklah berada pada tahap orang yang paling tinggi, sebagaimana hebat keberanian yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti kita sampai surah An-Nahl, kita akan lihat pula kisah tentang Amr bin Yasir, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah.
Apa kata Nabi bila dia mengatakan saya berpura-pura kafir wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu juga level iman yang berbeza-beza. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. InsyaAllah nanti kita akan lihat lanjut. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.